Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Selamat pagi anak-anak. Kados pundi pawartanipun? Bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu nggih. Amin. Pepanggihan malih kalih Bunda Linda ing pelajaran Basa Jawi. Bunda mau mengecek semangat anak-anak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, semangat nggih. Saderengipun pelajaran dipun wiwiti, monggo kita andedonga sesarengan. Setunggal, kalih, tiga. Kangge murwakani sinau ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Ndedonga kawiwitan sikap berdoa. Maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun. Anak-anak, dinten menika kita badhe review materi Basa Jawi. Mangke dipun lajengaken anak-anak mengerjakan kuis Basa Jawa ya. Nah, walaupun belajar dan mengerjakan di rumah, harus tetap fokus dan semangat nggih. Lan Bunda Linda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak, cobi Bunda mau bertanya. Hal-hal apa saja ya yang dapat membatalkan puasa kita? Nggih, hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang hidung, mulut, telinga, hilang akal atau gila, keluar dari agama Islam, haid. Nah, ngoten iku nggih anak-anak. Sakniki monggo kita review materi Basa Jawi sesarengan. Bab budi pakerti. Budi kang luhur iku ati sing suci. Budi pekerti yang luhur itu hati yang suci. Bukan tentang kekayaan, bukan juga tentang pangkat yang tinggi. Nah, dadi wong ora kena umuk lan gumede. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Tindak tandue kudu sing sopan, jujur, lan ngajeni. Tingkah lakunya harus yang sopan, jujur, dan saling menghormati. Anak-anak, wonten ing bab budi pakerti, kita uga nyinaoni babagan tembung wilangan atau kata bilangan. Nah, kata bilangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang jumlahnya pasti. Tulodo, siji, loro, enem, pitu, lan sak piturute. Salajengipun, yang jumlahnya tidak pasti. Tulodo, akeh, satitik, kabeh, saperangan. Atau banyak, sedikit, semua, sebagian. Ngoten nggih anak-anak. Bab hiburan. Hiburan utawa panglipur yaiku apa-apa kang bisa ngilangi sedih, yang bisa menghilangkan rasa sedih.
tulodo atau contoh. Tulodo hiburan kang wujute papan plesiran ing DIY yaiku Pantai Parangtritis sing mapan ing Kabupaten Bantul. Jadi, contoh hiburan yang bentuknya tempat wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul. Hiburan yang bersifat tradisional, contohnya nonton ketoprak, jadilan, reog. Dan hiburan yang bersifat modern, contohnya nonton film ing gedung bioskop. Bab transportasi utawa alat angkutan. Alat angkutan sing ana ing banyu atau di air. Tulodo getek, kapal. Salajengipun alat transportasi yang berada di darat. Tulodo atau contoh pit, motor, bis, sepur. Anak-anak, salajengipun alat angkutan sing bisa mabur atau yang bisa terbang. Tulodo motor mabur utawa pesawat terbang lan helikopter. Tempat berhentinya di terminal yaiku bis. Ing pelabuhan yaiku kapal. Ing stasiun yaiku sepur atau kereta api. Lan ing bandara yaiku motor mabur atau pesawat terbang. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur kula. Yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten nggih anak-anak review materi basa Jawi. Salajengipun monggo dipun garap kuisipun kanthi fokus lan teliti. Semangat, pasti bisa. Karena diteladan semua anak itu hebat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.